hari ini saya dipercaya sama Pak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur untuk menduduki jabatan Satgas Kesehatan. Alhamdulillah, kalau dengan apa yang sudah diarahkan Bapak Gubernur kepada saya sebelum pelantikan, bahwa beliau menyampaikan kepada saya, bekerjalah sesuai dengan aturan, bekerjalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya ingin mengejot APBD, terutama PAD Provinsi Jambi. Jadi apa kira-kira yang perlu si, nanti sambil jalan mulai hari Senin nanti kita akan benahi dan akan saya lihat, terutama kalau di pemerintahan ini pekerjaan itu kan sudah dibagi jadi dari sekda, asisten, ada kepala biro, ada kepala bagian, ada kepala sub bagian, jadi pekerjaan itu sudah dibagi habis, tinggal bagaimana nanti saya akan mengevaluasi kinerja yang sudah dipercayakan kepada seluruh ASN, terutama lingkup Sekretariat Provinsi Jambi. Ini yang saya akan lihat kinerjanya apakah sesuai dengan tupoksinya. Jadi kita lihat juga sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan anggarannya. Inilah akan saya lihat nanti apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan atau perlu perbaikan, atau kinerjanya lambat, atau sekarang ini sudah cukup baik. Nanti sama-sama dengan asisten nanti mungkin dapat melaporkan kinerja di seluruh biro-biro yang dibawahi oleh para asisten.